Universitas Riau pada masa pendiriannya dirintis sejak dibentuknya Panitia Persiapan Perguruan Tinggi Riau yang beranggotakan 4 orang dan dianggap sebagai the founding fathers Universitas Riau, yakni Kolonel Kaharudin Nasution, Datu Wan Abdurrahman, Suman HS, dan Doktorande Sutan Balia. Berkat usaha yang gigih, akhirnya terwujudlah Yayasan Universitas Riau melalui surat keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan pada masa itu yang berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1962 dan di kemudian hari diperingati sebagai hari lahir Universitas Riau. Dalam sejarah awal kepemimpinannya, Universitas Riau menggunakan model kepemimpinan presidium. Ada dua orang yang pernah menjabat sebagai ketua presidium, yakni Brigjen Kaharudin Nasution dan Brigjen Arifin Ahmad. Model presidium ini digunakan dari tahun 1962 hingga 1978. Dan selanjutnya, barulah digunakan istilah rektor sebagai pimpinan tertinggi Universitas Riau yang berlangsung dari tahun 1980 hingga saat ini. Namun, sebelum diimplementasikan pada tahun 1980, Doktorandes Farid Kasmi ditunjuk sebagai pejabat rektor sementara pada masa itu. Dalam perjalanan 53 tahun Universitas Riau kini telah dipimpin oleh 6 orang rektor. Rektor pertama adalah Profesor Dr. Mukhtar Lutfi yang menjabat dari tahun 1980 hingga 1989. Kemudian Universitas Riau dipimpin oleh Profesor Dr. Andes Muhammad Busman Saleh MBA yang memimpin dari tahun 1989 hingga 1993. Rektor Universitas Riau yang ketiga, yakni Dr. Muhammad Diah MED, beliau memangku jabatan selama 4 tahun, yakni dari tahun 1993 hingga 1997. Selanjutnya, yakni Profesor Dr. Mukhtar Ahmad MSc, memimpin dari tahun 1997 hingga 2006 sebagai Rektor Universitas Riau yang keempat. Yang kelima adalah Profesor Dr. Asaluddin Jalil MS, masa jabatan antara tahun 2006 hingga 2010, kemudian dilanjutkan periode kedua dari tahun 2010 hingga 2014. Dan pada perhelatan milad ke-53 tahun ini, Universitas Riau dipimpin oleh Profesor Dr. Insinyur Aras Mulyadi DEA yang mulai dilantik dari tahun 2014 hingga sekarang. Hingga 53 tahun perjalanannya, lingkar akademik dan pencapaian Universitas Riau telah berkembang secara signifikan dari hanya memiliki 2 fakultas saja pada tahun 1962, kini Universitas Riau memiliki 9 fakultas. Yang terdiri dari 5 fakultas ilmu eksakta dan 4 fakultas ilmu sosial. Ditambah lagi, Universitas Riau saat ini menempati urutan ke-15 kampus terbaik nasional yang dirilis pada bulan Juli 2015 lalu. Dan ini menjadikan Universitas Riau semakin dipercaya sumbangsihnya dalam ilmu pengetahuan, khususnya di Provinsi Riau, dan tentunya semakin menjadikan Universitas Riau sebagai jantung hati masyarakat Riau.